SM Store. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما و... بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Syarul umuri mahdathatuhah Wa kula mahdathatin bid'ah Wa kula bid'atun balala Wa kula balal bin finnar amma ba'd Wa filah. Pada minggu yang lalu Kita telah menceritakan tentang Islam Hamzah bin Abdul Muttalib Tamannya Rasulullah SAW Radiyallahu ta'ala anhu Wal'an Ini hari insyaAllah Nadkul fi Umar ibn Khattab Islam Umar ibn Khattab Penusru tani disebut bahwa Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah suatu kemenangan buat umat Islam. Disebut tadi kemenangan yang pertama yaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib kita sudah mengetahui. Walan ini hari insyaAllah dan nasru Thani, kemenangan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عنه أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك يا أبي جهل يا أبو جهل عمر بن هشام يا أبي أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر. يثبت bahwa Sabata, yaitu hadith ini thabit dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, mendoakan dua orang. Mana di antara dua orang ini yang paling dicintai oleh Allah SWT. Allahumma azzal Islam, jayakanlah Islam ini. Dengan dua orang, yang mana dua orang ini yang kau cintai ya. Salah satu dari dua orang itu. Yaitu bi Abi Jahlin, atau bi Umar al-Khattab. Allah wa kana Ilahi ilaihi Yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala dari dua orang ini adalah Omar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Umar bin Khattab ini dahulu di zaman jahiliyah yang saya sebutkan minggu yang lalu. Seorang yang disegani di Quraisy, dibanggakan di Quraisy pemuda yang dibanggakan. Berdia sebagai duta besar Quraisy apabila ada sesuatu ikhtilaf pergal, perperangan antara kabilah sama kabilah Arabia. Umar bin Khattab ini sebagai duta besarnya Quraisy. Dan dahulu di bangsa Arab orang menulis dan membaca itu sedikit sekali. Diantaranya yang bisa menulis bisa membaca Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Islam wajah dahulu di zaman jahiliyah Umar bin Khattab ini orangnya keras dan dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Islam dengan gigi Umar ini. Wa qisatu Islam fiha hmm, akthar min riwayah. Kisah Islam Umar ini banyak sekali ya. Tetapi yang paling sabit di antara kisah-kisah Umar bin Khattab ini, walakin aqrab ar-riwayat ila sahih ya anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Faraj tu ataarrodu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qablan aslam. Dia bilang di sini yang paling dekat riwayat yang paling sahih di antara masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam yaitu Umar bin Khattab mengatakan Faraj tu ataarrodu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qablan aslam. Saya telah keluar dari rumahku untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebelum aku masuk ke dalam agama Islam. Yakni Umar bin Khattab mempunyai gharad, mempunyai yaitu apa namanya kemauan untuk pelaku apa namanya mengganggu Rasulullah SAW. Oh jatuh ke dalam masjid. Saya terlihat bahwa Rasulullah telah mendahului aku. Dia pergi ke masjid, masjid Haram. hal untuk maka aku ikuti dia di belakangnya. فاستفتح سورة الحاقة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحق وما الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من بعد آية أنا dan saya عمر بن بن Umar وأنا أستمع وأعجب من تأليفه waktu dibaca oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم سورة الحاقة ini saya mendengarkan dan saya heran dengan kata-kata al ini Fakultu fi nafsi, saya berkata dalam diriku, Hada wallahi syair. Jadi yani, ini adalah syair. Rasulullah Muhammad ini syair. Kama qalat Quraisy seperti apa yang dikatakan oleh Quraisy. Fakura sallallahu alaihi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, Inna ula qawlu rasulin karim. Tunggunya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT, diwahyukan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'irin. Qalilan ma Dan Al-Quran ini bukan kata-kata seorang syair. Karena syair itu ada kawaid-kawaidnya. Berbeda dengan ini yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad ini. Qalilan ma tu'minun. Sedikit di antara kalian yang beriman. Fakultu fi nafsi kahin. Umar ini Berbicara ini waktu mendengar Rasulullah SAW Al-Quran ini terharu dia sama kata-kata Al-Quran ini. Pertama dia waktu dibaca sama Rasulullah SAW diceba, inna, apa namanya dicoba inna la qawlu rasulin karim wa ma huwa dia bilang hata syair Ubat disebut di situ dibantah oleh Al-Quran tadi wa ma bi qawli syairin qalilan ma tu'minun bukan omongan syair ini kahin, kalau gitu, katanya Umar bin Khattab izan faqultu fi nafsi kahin yakni dukun atau tukang apa? tenung faqura wa la bi kahinin qalilan ma tadakkarun dan ini juga bukan omongan seorang tenung walau bukan seorang dukun qalilan ma tadakkarun sedikit diantara kalian yang ingat atau yang mengetahui atau yang mengerti. Tanzilun min rabbil alamin. Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Jibril, wa Jibril memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadal Quran kalamullah. waktu dibaca ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanzilun min rabbil alamin, al Islam fi qalbi, kata Umar bin Khattab. Langsung Islam itu mancap di hatiku. Jadi Umar ini masuk Islam terpengaruh dengan kata-kata yang indah yang dalam Al-Quran al karim Itu yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Walaumma aslama Umar, waktu Umar masuk ke dalam agama Islam, ila rajulan jamil bin ma'mar. Umar bin Khattab langsung pergi seorang bernama jamil bin ma'mar. Kenapa kau pergi, pergi jamil bin ma'mar ini? Karena jamil bin ma'mar tidak bisa memegang rahasia. BBC. Kalau dikasih khobar satu, langsung seruak Makkah, penduduk Mekah tahu semua. Disengaja sama Umar bin Khattab supaya diiklankan di seluruh kota Makkah. Pergi dia ke Jamil bin Ma'mar. Ma rajul sirran. Uh, orang ini naqala yang kalam min ila akhar. Membawa omongan dari satu ke lain. Cepat tidak dapat tidak bisa, memegang rahasia. Fakallahu maka Umar bin Khattab yaqul, dibilangkan oleh Umar bin Khattab mengatakan kepada Jamil bin Makmar Aku ingin memberitahu kepadamu suatu kabar senang dia dengan kabar-kabar ini, Jamil bin Makmar ini. apa itu? Bagolau aslam tu, saya masuk ke dalam agama Islam. Maka orang ini langsung berdiri dan menjerit dengan kelas suara yang lantang. Mengatakan, Inna khattab Toba itu yang keluar dari agama nenek moyangnya artinya. Tunggunya an al-Khattab Karena Umar bin Khattab ini, tidak ada satupun di antara ahli maka yang percaya bahwa Umar bin Khattab ini masuk ke dalam agama Islam. Tapi mereka mengatakan, andai kata himarnya al masuk ke dalam agama Islam si percaya. Kaldinya, ayahnya al masuk ke dalam agama Islam masih percaya. Kalau Umar ini mustahil masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka heran waktu mendengar Umar bin Khattab ini aslam. Maka, Fakamahala rajul fanada bi'ala sautihi inna bin khattab kasobaa. Dengan kalimat sobaa ini marah Umar bin Khattab. Inna bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab yajri khalfahu. Kejar sama Umar bin Khattab orang tadi. Wa yakul kadhab. Orang ini dusta. Tidak benar dia bilang kalau anak ini apa? Soba. Walakin aslam tu. Saya masuk ke dalam agama Islam. Kata Umar bin Khattab. Faqamu ila Umar radhiyallahu ta'ala an wa saru yadribunahu wa yadribuhum. Datang orang-orang itu ahli Makkah semua menuju ke Umar bin Khattab. Dipukuli Umar bin Khattab ini. Dikeroyok. Wa Umar juga melawan mereka. Tamam mereka. Wa hakadha hatta tartafa'at ash-shams. Sampai matahari sudah naik ke atas, yakni dipukuli lama Umar bin Sampai pingsan Umar bin Khattab. Disebutkan بعض الروايات bahwa mereka memukulnya sampai tertutup mushyan عليه من شدة ضربهم. Dipukuli oleh orang-orang kufar Quraisy sampai dia pingsan. Al-Hamdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Mak kunan نقدر ان نصلي عند الكعبه Dahulu kami tidak pernah orang sholat di Al-Ka'bah itu tidak pernah. Takut. Kecuali Rasulullah sallallahu sampai Umar masuk ke dalam agama Islam. Waktu masuk Umar ke Islam, dalam agama Islam kita nusolli di sana saya salat, kita sholat di Al-Haram di Masjidil Al Haram dengan bebas. Ya yani kita tidak takut sama sekali. Makuna nak biru anu soli andal Ka'bah hatta aslama Umar. Wakola mak wa Abu Abi Mas'ud mengatakan mazimna izatan mundu aslama Umar. Kita selama waktu Umar masuk Islam, waktu Umar masuk Islam, kita selamanya jaya, selamanya jaya. Mengatakan demikian. Mazimna izatan mundu aslama Umar. Ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, kita jaya. Kita tidak takut sama siapapun. Dan Umar bin Khattab waktu meninggal dunia dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa pedang kita saluma, yakni gopel, bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia. Yakni tidak tajam seperti dahulu. Waktu dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Abdullah bin Mas'ud ini juga mengatakan bahwa setelah Umar bin Khattab meninggal, Islam ini tidak tidak tajam seperti dahulu zaman Omar bin Khattab. Ya ada telah ada yang disaksi yang disaksikan oleh musuh-musuh Islam waktu itu. Yakal Al-Aknas bin Shurayk Al-Abi Jahal Pakola Lahu. al bin Shurayk ini ya juga dia musyrik karena dia bertemu dengan Abu Jahal Faqala Lahu. Al Aknas itu mengatakan kepada Abu, Juh, Abu Jahal, ini sa'iluka fasduqni wa huna Saya akan mengatakan kepada engkau wahai Abu Jahal, maka jujurlah kepada aku. Katakanlah yang sebenarnya. Tidak ya ada orang di sini kecuali aku sama kau tok. Qala sal amma badalak. Tanyalah sehendakmu katanya Abu Jahal. Faqala hal Muhammad shadiq so am Muhammad ini sekarang mengaku dirinya Nabi, benar apa enggak? Menurut inti Abu Jahal, bagaimana pendapatmu? Allah oh, Abu Jahal, wiyat celaka engkau. Wallahina Muhammad dan la sodiq. Demi Allah Muhammad ini sodiq, betul betul dia apa? Nabi, tidak bisa dibantah. Abu Jahal ini pintar bukan bhalo, Abu Jahal ini. Abu Jahal hatta dipanggil dulu fil jahiliyah Abu Hakam tetapi kenapa kok dipanggil Abu Jahal oleh Rasulullah S.A.W? Karena dia tahu kebenaran tapi dia mengingkari itu karena jongkok dan sombong. Disebut di sini, Wallahu dia wa wa Muhammad belum Muhammad belum pernah berdusta sama sekali kata Abu Jahal. Walakin bani warifada wal ini, ya ini yang dianut ini diberatkan oleh Abu Jahal. Banu, Abu, Banu 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 Kusai karena jadinya Rasulullah SAW yang ke keempat itu Kusai. Quraisy ini semuanya satu dari jid satu yaitu Fihr namanya Quraisy dari Fihr. Wakulom yang sibuk di semuanya itu menisbatkan diri mereka kepada Fihr. Maka dari itu kabail kathir Quraisy itu. Rasulullah bin Bani Hashim, Umar bin Khattab bin Bani Adi, Abu Bakar bin Bani Taim, Abdul Rahman bin Auf oh bin Bani Zuhra, Abdul Sa'ab bin Abi Waqqas bin Bani Zuhra, wakadha. Itu semua satu namanya Quraisy. Bercabang-cabang. Bani Makhzum, Abu Jahalin dari Bani Makhzum. Seperti bangsanya Khalid bin Walid. Wa Umar bin Khattab ini ibunya Bani Mahzum, dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum. Semua itu sama. Semua itu adalah keluarganya. Keluarga. Quraisy itu keluarga. Katanya Abu Jahal di sini. Walakin ida dahabat banu abdi manaf syarab. Ya ini banu abdi manaf itu jidinya Rasulullah SAW. Ya kul ida dahabat banu kusai bisikaya warifada wal nubuwa. Karena kusai ini yang membangun kurai. Ya yani kepalanya itu kusai. Yang pertama kali itu kusai. Karena maka ini dahulu dikuasai oleh Banu Khuza. Kemudian Khuza ini membawa membuat berperang kepada Bani Khuza sampai dikuasai. Jadi seluruh Makkah ini di tangannya Kusai, Jadinya Rasulullah SAW yang keempat. Di situ Kusai, masalah agama, masalah ekonomi, segala macam di Makkah dia kepalanya sudah. Wah di Makkah itu ada apa namanya bidang-bidangnya seperti asyikoya, As-Sikoya as itu memberi minuman kepada orang-orang haji apabila berhaji. Berita membeli makanan untuk orang-orang berhaji. Baik kalian tahu. Wal hijabah, yaitu kuncinya Ka'bah. Itu dipegang juga sama kusai. Kemudian waktu mati kusai, meninggal dunia kusai, dikasihkan kepada anak-anaknya. Yang paling dicintai anaknya yaitu Abdedar. Kusai ini punya anak Abdimanaf. Wa Abdedar yang dicintai Abdudar. Ab, waktu Abdudar ini dikasih kepadanya semuanya. Saudara-saudaranya itu iri, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian waktu meninggal Abdudar, Abdimanaf ini, eh siapa Hashim ini minta. Dia ya Rasulullah SAW dibilang dibagi. Apa namanya seperti Sikoye, Warifada, Wa'al-Hijabah, dan wa yang lainnya dibagi. Maka Arifah ada, wesiqoyah diberikan kepada Banu Hashim untuk memberi makanan, memberi minuman. Apabila orang-orang datang haji, itu dia orang yang memberi Banu Hashim, yang memberi makanan dan minuman kepada orang-orang. al-hijabah yaitu kuncinya Ka'bah, dan yang memegang bendera apabila peperangan terjadi, dikasihin ke dar Anaknya Abdi mana? Anaknya siapa? Namanya Kusai. saudaranya jalannya mana? Wabdi Wa Manaf ini adalah saudaranya Abduddar, satu saudara. Abdina Manaf ini mempunyai anak, namanya Hashim, jadinya Rasulullah SAW. Wabduddar Wa punya anak-anak banyak, diantara Musa bin Umair banyak. Itu kuncinya dipegang oleh Bani Abduddar. Apabila terjadi peperangan, dikasihkan kepada Bani Abduddar. Dan banyak seperti itu. Kemudian, disebut di sini makanya dari itu Abd, uh, Abu Jahal mengatakan walakin mereka wal wal sudah mendapatkan sekarang dikasih nubuah katanya uh, Abu Jahal kalau gitu apa yang terbagi yang lainnya dari Quraisy ini Tanazzana nahnu wa Abdul Nasa'a ab, kita dahulu berperang, yakni setiap bani Abd manaf anaknya Abd manaf itu adalah ijinya Rasulullah s.a.w. Abd manaf ini. Wa uh, Abu Jahal bin Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Dia bilang, kita ini sering bertengkar sama anak-anaknya Abd manaf ini dahulu. Mereka mempunyai, kita pun mempunyai. Dia orang kaya, kita pun kaya. Bisa. Tapi nubuah ini loh ya, apa orang bisa dapat nubuah ini? Kata Abu Jahal. Maka dari itu dia mengatakan, aku luna. Ah, nahlu abdi ah, disebut di sini tanazana nahlu abnu abdi manaf syaraf. Kita dahulu berselisih merebut yaitu kemuliaan. Siapa di antara kita yang paling hebat di Quraisy ini yang bisa memimpin Quraisy menjadi pemimpin? Atamu, atamna. Yang memberi makanan, kita juga bisa memberi makanan. Waktu Mereka memberi, kita rumpun pun juga memberi. Kata Abu Jahal, bisa. Dua Abu Jahal ini salah satu orang Quraisy yang kaya. Wa hamalu Ya yani maksudnya, ay hamalu diyat. Yani ya apabila mereka bisa memberi tebusan, kita pun bisa memberi tebusan, katanya Abu Jahal. Hatta tajasaina ala rukab. Sampai Ya ini, istilah maksudnya sampai kita orang ini sama sama mereka. Wa kunna kafara Seperti kuda kuda yang ber berapa namanya? berlaga atau berbaju Maksudnya di sini nih ada istilah maksudnya di sini kita sama, bisa sama sama, sama mereka. Qalu Nabi nabiyyun terus datang Bani Abdul Bani Abdimana mengatakan Muhammad ini Nabi. Bagaimana kita mendapatkan Nabi? Tidak bisa. Mereka punya uang, kita orang punya uang. Kita orang memberi, kita orang bisa memberi. Segala macam bisa. Katanya dia sama. Tapi sekarang ini muncul bahwa Muhammad ini Nabi. Dari mana kita bisa dapat Nabi? Yani mereka lebih unggul sekarang dari kita. La wallahi la abadan. Demi Allah dia bilang setiap kami tidak akan mempercayai Muhammad ini sebagai nabi sama sekali. Karena yaitu karena sombong dan jongkak dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu nabi. Seperti Yahud, al Yahud tak kata ya arif ini Rasulullah SAW ini nabi. Tapi mereka tidak mau. Ya arifuna. Adi Allah s.w.t. Taala seperti mereka mengetahui anak-anak mereka orang-orang Yahudi itu.

jadi yani Abu Jahal ini musuh Rasulullah SAW yang luar biasa. Dia bersaksi bahwa Rasulullah betul-betul Nabi. Dia tidak mau masuk Islam karena dia sombong, congkak, iri. Utbah bin Rabi'ah yuhawil ma'an Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah ini salah satu dari pembesar Quraisy. Karena Utbah bin Rabi'ah binadi di Quraisy. Pada suatu hari Utbah ini duduk bersama orang-orang Quraisy. Yani nadi itu maksudnya majmu'a minan nas. Ngobrol, duduk-duduk berbicara tentang hal-hal yang ada faedahnya walaupun yang tidak ada faedahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika itu di masjid. Wa hadhi ah masjid di wahdahu. di masjid sendirian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Utsman bin Rabi'ah seorang Minal musyrikin dia pembesar gurit tapi punya akal sehat. Mempunyai anak dia. Mempunyai anak dia namanya Abu Hudayfa. Dia masuk Islam Abu Hudayfa ini. Wa utbah ini abannya Hindun. Istrinya Abu Sufyan ibn Harb. Hindun. Kalian kenal Hindun. Wa kala utbah ya ma'cari Quraish. Ala aku ila Muhammadin wa wa wa'arub alai umuran la'allahu yaqbal ba'luhah. Dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kita orang ini bercerai-berai sekarang ini. Ya, Dahulu kita orang bersatu. Alangkah baiknya kalau aku sekarang ini berdiri pergi ke Muhammad, menuju ke Muhammad. Saya akan menawarkan kepada dia. Hal-hal, mungkin dia mau salah satu dari aku yang aku tawarkan itu. Jadi kita tidak usah tukaran, Muhammad ini adalah anak kita. Ndurun madza qala ya ma charu quraish ala Muhammad dan muhammadin wa ukallimu wa arud alai umuran la allahu yaqbal ba'dahu akan menerima Panuti ayuha sya wa yakufu anna kita akan berikan kepada dia apa yang dimaui oleh Muhammad tapi Allah syarat dia berhenti dari dakwanya ini Faqalu lahu bala ya abal walid ini anaknya abal walid yang besar kafir mati musyrik kata lahu ali bin abi thalib dibunuh oleh ali, abi, ali bin abi thalib di Uzwati Badrul kupro Aku Udaifa, saudaranya Abu Udayfa masuk ke dalam agama Islam. Lebih kecil dari Al-Walid. Maka dari itu Udba dipanggil julukannya, yaitu kuniannya, ya Abul Walid. Ha, ini orang ini kafir, al Walid ini anaknya ini mati di Uzwati yang membunuhnya Ali bin Abi Talib. Bala ya Abul Walid, kum ilahi bakalimu. Betul ya al Ya utbah, ya Abul Walid. Pergilah ke Muhammad dan tawarkan kepada dia. Mungkin dia mau tawaranmu itu. Utbah. Maka Utbah pergi ke menuju ke Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sendirian. Duduk sendirian. Maka Utbah duduk bersama Rasulullah SAW. Fakolah dia berkata, Utbah, ya abna akhi, inna kaminna khaytugat alimta. Engkau, wahai anak saudara, kudu-kudu, dia orang Arab biasa. Orang yang tua mengatakan kepada anak muda, benar akhi, wahai anak saudaraku, memang dia orang famili, ini yani satu bangsa." Dia mengatakan, benar akhi, inna kamina kot alimta, engkau ini adalah salah satu dari kami, anak kami, yakni anak kita. Bagaimana? Seperti engkau yang mengetahui bahwa engkau ini adalah..." anak kami wahai nakatut athena kau maka di amrin azim. engkau telah membawa ajaran islam ini maksudnya yakni ada amr aldim yakni suatu hal perkara yang besar parok tapi jamaat kaum dengan dakwahmu ini Quraisy berpecah belah bersepak tapi ulama kaum engkau mengejek angan-angan mereka waib tapi alihatihem engkau telah mencelah Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan engkau mengatakan bahwa bapak-bapak kami, nenek moyang kami itu semua kafir bina jahannam. Engkau telah mengatakan demikian kepada umuran. Dengarkan dari aku katanya utba ini. Jangan ngomong dulu. Aku biarkan aku bicara. Aku tawarkan kepada engkau sesuatu. Bukan sesuatu, banyak umuran. Undur biha la Allah ketakbal minha ba'wah. Lihatlah apa tawaranku ini. Nanti mungkin engkau mau berapa dari tawaranku ini. Dan satu, dua, tiga, wadol. Bakalan Nabi SAW, maka dijawab oleh Rasulullah. Undur bagaimana al-munadhara, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak dibantah oleh Rasulullah SAW. Tidak dipotong omongannya utbah ini. Sama sekali, didengarkan sama Rasulullah SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abel Walid, qul asba." Walid, aku dengar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bicara, ya ibna akhi," katanya anak saudaraku, in kunta turidu bima ji'ta min amri malan." Andi kata engkau ya Muhammad, waya anakku, waya anak saudaraku, apabila engkau ini berdakwah ini dakwahmu ini hanya untuk mendapatkan harta. Yang engkau ini berdakwah untuk mendapatkan harta. Menginginkan harta. Ya ma'na laka min amwalina takuna Kita ini orang-orang Quraisy membesar-membesar Quraisy -membesar, kaya raya. Kita kumpulkan harta dari ini sebagian, dari ini sebagian, sampai itu kita kasihkan kepada engkau. Sampai engkau yang paling kaya di antara kami. Apa engkau apabila engkau dakwahmu ini engkau meminta maksudmu kau berdakwah ini meminta kemuliaan kita kasihkan kepada engkau. Engkau jadi Raisul Qabila, kepala qabilah Quraisy. Ya sawadna sawadnaka alaina hatta la naqta amran dunak. Sampai kita apabila engkau memerintahkan kepada kami kita akan menurutmu mengikuti apa yang kau mau. Wa in kunta turidu bi malikan malakna ka alaina. Apabila engkau berdakwah ini untuk menjadi raja, kita akan menjadikan engkau raja. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'an ri'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna lakat tib. Yani maksudnya apabila engkau yang kau datang yang kau yang kau bawa ini Engkau ini gila, maksudnya gitu. Maksudnya engkau ini sakit, syaraf. Gila. Bahwa tidak bisa engkau mengobatinya, kita akan bawa dokter-dokter yang paling, tobi-tobi yang paling terkenal di negara Arab untuk mengobati engkau. Tapi sebut juga apabila engkau meminta perempuan yang paling cantik, kita akan kasihkan ke orang perempuan yang paling cantik. Apa yang kau mau kita akan terima. Kita akan datang dokter-dokter, tabib-tabib untuk aku sampai engkau sembuh. orang minhu orang ini kadang-kadang dimasuki oleh jin maksudnya dia begitu terus habis itu dia mau ngomong ngomong hal-hal yang tidak dihendaki oleh dia artinya dia itu dimasuki jin kita akan mengobati apabila engkau merasa demikian itu. Kocoro, ya takalam. Menurutnya bagaimana? Tim Rasulullah dibilang gitu itu. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW kemudian diputus seperti kita kata bila berdialog. Umur akhlak ini di, di, satu orang mengarang buku tentang hal ini. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW apabila berdialog? Tidak diputus, tidak di, dicegat gitu enggak. Dibiarlah sama Rasulullah didengarkan semuanya sampai selesai. Pas ya tekalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit lah ya tekalam. Ada utba ya tekalam, ngomong. Rasulullah Shallallahu Alaihi diem, didengar nanti Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam. Kalau waktu sudah selesai, utba ini berbicara. Kalau kalau lahun Nabi S.A.W. maka Rasulullah S.A.W berkata kepada utba, Akad farogta ya abal walid. Apakah sudah selesai umuranmu ya abal walid? Kola na'am. Katanya. Katanya. Udba. Kola fasma anta min. Sekarang dengarkan dari aku. Ya Rasulullah SAW. Engkau telah menawarkan kepada aku hal-hal yang macam-macam luar biasa. Kan sekarang dengarkan dari aku. Apakah Rasulullah SAW takal lama dari akli, akli dari aklihi akalnya seperti kita melakukan dialog ini gila. Rasulullah SAW yang takallam bil dari Al-Quran Al-Karim Perdengarkan dari aku sekarang Kala af'al katanya Abil Walid katanya Utbah saya akan berbuat Aku akan diam aku akan mendengarkan, mendengarkanmu ya Muhammad Faqara an Nabi SAW surat fusilat semuanya Walau satu harap dari Rasulullah SAW, semua kalam Allah SAW disebut oleh Rasulullah SAW. لأن سورة الفصلة تقرأها كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم حا لنصب حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي, أَذَ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ Didengar oleh Abu Walid Udba tadi. Selesai Rasulullah. ayat fushilat semuanya dibaca oleh Rasulullah. Didengarkan. tercengang Udba bin Rabi'ah ini. Karena dia paham bahasa Arab. Yang ngerti betul-betul bahasa Arab kirangan kedek-dedek Allah dari omongnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahasa apa ini 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 apa bahasa indah ini dari mana mungkin ini Muhammad ini yang bicara seperti gini artinya di sini wa rahim bahwa Al Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyayang lagi, lagi maha pengasih kita pun ayat ayatuhu. Al-Quran ini diperinci sama Allah SWT. Wa Ini diterangkan. Begitu terang yang luar biasa. Terang berenang. Berenang. Kita pun fusilat ini. Diperinci sama Allah SWT. Quranan di yang ya'lamun. Diturunkan dengan bahasa Arab. Yang mana diturunkan kepada Quraisy waktu itu. Wa Quraisy adalah ahli bahasa Arab. Iqam ini alamun. Untuk kaum yang mengerti. Kerana apabila seorang itu mengerti, diambil faedahnya dari Al-Quran Al-Karim. Dia mendapatkan huda, petunjuk. Dari Allah Subhanahu Taala. Bashiran wa nadhiran fa'arad aksharun fa'um la Di Al-Quran ini penuh. Kandungan Al-Quran penuh dengan kabar-kabar kabar gembira, Dan juga dengan, dan juga ada peringatan-peringatan yang luar biasa kepada orang-orang kafir apabila dia tidak percaya dengan Al-Qur'an Al Karim dengan Rasulullah SAW dia akan dimasukkan ke neraka Jahannam wa bi'sal masiir. <tuh> <tuh> tetapi kebanyakan dari orang-orang kafir ini berpaling. Tidak mau mempercayai Al-Qur'an ini. <tuh> mereka tidak mendengarkan. Artinya tidak mendengar, mereka mendengar. Tapi tidak diambil faedahnya. Mereka mendengar banyak orang yang kalau Al-Quran tapi seakan-akan hawa. Padahal Al-Quran ini apa? bila seorang itu mengerti Al-Quran itu dibaca. Dia bisa menangis yang luar biasa. Tapi orang yang tidak mengerti dianggap seperti angin. Ada kata-kata. Mereka ini semua. lagi tetapi tidak diterima oleh mereka itu. Mereka berkata bahwa hati-hati kita ini sudah diselip, di apa namanya, ditutupi oleh tutupan yang erat. Jadi wabi adanina dan telinga kami ini tuli. seakan akan tidak mendengar sama sekali. Wamin bainina wabainaka hijab diantara kami dan engkau wa'i Muhammad ada dinding. Fa'amal inna na amilun, saya tidak mendengar. Kita orang tidak tahu. Kita orang tidak mau maksudnya mendengar. Mal. Itu berbuatlah. Seperti kita berbuat juga. Kamu orang berbuat silahkan berbuat. Kami juga berbuat. Jangan dicegah. Mereka mengatakan demikian. Fa'amal inna amilun. fa ya. Ya kuluna. Wa kalu kulubuna fi akinnatin mimma tadu'u ilaihi. Itadu'una ilayhi wa fi adhanina wakfrun min bainina wa bainaka hijab. Fa'amal inna na amilun. Kalau bahwa sholat Nabi SAW ila mawda sajda fi surat fusilat. Surat fusilat itu ada surat di situ sajda. Yakni Rasulullah SAW sajad. Waktu sampai ke ini ayah ini. Fa'in istagbaru falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wal nahari wa hum la yis'amun. Sajad Rasulullah SAW bersujud. Artinya Pak baru apabila orang-orang kafir itu sombong dan congkak dan tidak mau terima Al-Quran ini. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai faladina indahu. Yaitu malaikat-malaikat Allah. Alladina ra'a faladina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wal nahar. Ini ketahuilah bahwa Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat. Yang mana malaikat-malaikat ini yusabbi'un, bertasbih, beribadah kepada Allah SWT malam dan dan dan, dan, dan pagi. Wahum Dan mereka tidak bosan sama sekali. Terus mereka itu sampai yumul qiyamah. Mereka itu bertasbih, berdikir kepada Allah SWT. Huma sajadah Rasulullah SAW. Kemudian diangkat kepalanya Rasulullah SAW. Fakol, kau semet ya Walid, ma semet fa Apakah engkau sudah mendengar ya Abul Walid? Ya wahai Saya telah berbicara tadi saya telah membacakan surat ayat fusilat surat fusilat Kamilah. komplit. Apa engkau sudah dengar? Iya. Bahasa karamu, katanya Rasulullah. Kalau apabila kau menerima atau tidak menerima, sakaramu, anta wadak kata Rasulullah SAW. Pakai tekalam kadi Rasulullah. Bukan seperti kita ngobrol tekalam tidak ada gunanya. Benar. Kulu hikam Rasulullah SAW. Yang keluar dari mulutnya yaitu wahyu dari Allah SWT. Maka dibacakan surat Fusilat Kamila. Tuma sajad Rasulullah SAW. Wa fi riwayah. Fama takallama sallallahu alaihi wasallam min kalamil bashar abadan. Rasulullah SAW tidak mengucapkan sedikit pun dari kata-kata orang manusia sama sekali. Abadan. Wa inna ma qara alaihi kalam rabbil bashar. Subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal. Tetapi Rasulullah SAW berbicara dengan omongan yaitu Al-Quran. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa bi riwayat. Ada riwayat yang mengatakan. Anna Nabi SAW. Bahawa Rasulullah SAW. Lama balak waktu sampai ke ayat ini. Fain a'rabu faqul andartukum sa'iqatan sa'iqatan sa'iqati 'ad wa Apabila ayat ini artinya apabila mereka itu berpaling tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad, ajaran Allah Subhanahu wa taala. katakanlah kepada mereka, aku mengingatkan kalian. Sa'iqah yaitu petir. Mithil so'iqat adin Seperti Allah SWT menimpa, yaitu ke kaum ad, yaitu kaumnya Nabi Allah Taala AS. dihantam dengan petir sama Allah SWT sampai habis. Sampai pohon-pohon kurma ini semua terbakar. Anda tarik bilang pohon itu terbakar, bisa hitam itu. Ke orang-orangnya semua. Ke rumah-rumahnya semua. Wakadhalik kaum Ahud, eh, kaum Thamud. Dihancurkan sama Allah SWT. Yaitu kaumnya Nabi Allah Soleh. Sama tak, Umar Yaqul, di sini, Fakama Utbah, maka Utbah waktu melihat, mendengarkan seperti itu. Dalam surat Fussilat ini, Aku berdebar-debar hatinya itu. Ya Arab Arabi dia itu tahu artinya seluk beluknya bahasa Arab tahu orang ini satu maka dia takut luar biasa. jib gemetar maka dipegang waktu dia sampai ke ayat ini dipegang mulutnya Rasulullah SAW kafa kafa sudah cukup cukup. Umurona takam utba wadah yada dawala fmin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala anshuduka Allahu warahim. Saya minta tolong kepada kepadamu wahai Muhammad. Demi kekeluargaan kami. Demi Allah, demi kekeluargaan kami. Ya la lataf jangan engkau bicara lagi. Sudah cukup. Takut, sangat takutnya dia. Lataf Allah alaih dia takut. Karena ini adalah doa. Rasulullah SAW kepada mereka akan ditimpa murka yang luar biasa. Takut maka dia. Dia bilang, la Allah alaina. Jangan engkau berdoa, mendoakan Allah, mendoakan kami. Jangan engkau mendoakan kami. Aniati Nabi untuk Allah SWT mengirim. Yaitu petir kepada kami. Seperti Qom'at Tolong ya Muhammad. Jangan. Waqom ma'utba ila ashabihi. Maka utba gagal total. Dia dikira bahwa Rasulullah SAW itu. Dengan dakwahnya itu menginginkan hal-hal yang dikatakan tadi. Yang dia tawarkan kepada Rasulullah SAW. Gak tahu kalau Rasulullah punya mabda. Bahagia risalah. Dari Allah SWT ta'ala. Setelah itu tahu utbah. Kalau Muhammad ini bukan tidak bisa dibikin tawar menawar, tidak bisa. Orang ini mempunyai mabda. Tentur Una bilang, Fakoma utbah ila ashabihi. Maka utbah kembali ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Fakola ba'lum li ba'din wa huwa yarawnahu qadiman. Waktu utbah datang dari dari dari, dari jauh ini, dilihat oleh teman-temannya tadi. Jahal, jemaat. Ah, Ini berangkat tadi gagah berani, sekarang dia lesu. Mereka mengatakan, lihat dan, Om ya qadiman. Nah Kita bersumpah kepada Allah SWT. Katanya orang-orang tadi. La abul walid. bihi. Bi abul walid datang kepada kami. Bukan seperti tadi. Waktu dia menuju ke Muhammad tadi. Gagah berani. Sekarang lesu. Loyo. Balamma jalasa ilaihi waktu Abu Walid itu utbah datang kepada mereka. Balamma jalasa ilaihim qalu maka mereka orang-orang Quraisy berkata, "Ma wara'aka ya abul Walid? Aisyul khabar ya Abu Walid? Bagaimana engkau sama Muhammad tadi berdialog apa? Hasilnya apa? Qala ini sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlu Saya telah mendengar dari Muhammad ayat-ayat yang di, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW oleh Muhammad. Saya belum seumur hidup saya belum pernah mendengar omong-omong indah seperti itu. Wallahi, lay, wallahi ma huwa bisyairin. Lay, ma huwa bisyair. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan syair. Karena orang Arab dahulu gila dengan syair itu. Dia bilang ini bukan syair. Wala bisyair. Dan bukan syair. Wala bilkahana. Bukan dukun. Ya ma'asyaru Quraisy, Baik orang-orang Quraish. Ati'un. Ta'atlah kepada aku. Isma kalami. Maksudnya begitu. Dengarlah omonganku. Waj'aluha fiya Dan jadikanlah omonganku ini pelajaran bahwa kalian maksudnya. Wa khallu baina hadha rajul wa baina ma huwa fihi fa'tazilu. Biarkan Muhammad itu. Jangan diganggu dia. Biarkan berdakwah. Fa'tazilu apa namanya tinggalkan dia biarkan dia berjawa wallahi la yakunanna liqauli alladhi sami'tu min nab'in 'adzim saya telah mendengarkan omongan Muhammad ini saya tahu saya merasa dalam hati hati, hati saya bahwa Muhammad ini akan, akan menjadi orang yang hebat orang yang hebat fa in fa in tasub fa in tasub fa in tasubhu al-arab faqad kafaytumuhu bighayrikum apabila Muhammad ini nanti berdakwah ini kemudian dibunuh artinya begitu di sini kemudian dibunuh oleh bangsa Arab sudah cukup alhamdulillah bukan kalian membunuh Muhammad bangsa bangsa Arab yang membunuh Muhammad yang lainnya bukan kita Al Quraisy Wa ini Arab apabila Muhammad itu jadi yang baru itu artinya dakwahnya ini diterima oleh bangsa Arab jadi Muhammad ini jaya Mulku Apabila menjadi dia itu pemimpin bangsa Arab, raja bangsa Arab, kita bangga karena anakmu dari Quraisy. Dari anak kami menjadi raja bangsa Arab. Ya Fa mulku Rajanya Muhammad raja buat kami. Wa Apabila dia jaya, ya kita dapat kejayaan juga. Wa kuntum Apabila Muhammad menjadi demikian, yang paling bahagia di dunia itu kamu orang Quraisy, orang-orang Quraisy. ya Abul Walid Ya demi Allah ya Abul Walid Muhammad telah mensihirmu. Engkau sekarang dengan ucapan Muhammad itu dengan lisannya Muhammad engkau sekarang ini masyhur. Engkau menjadi kena sihirnya Muhammad engkau. Kalau hada royi, dia bilang, ini adalah pendapatku, katanya Abdul Walid. Dan ya utbah, Berbuatlah sakar, sakaram, katanya Uthbah. Rasulullah bade alaikum. Perbuatlah sakarim, katanya Uthbah. Apa yang kalian lihat, ini yang saya tahu. Saya nasihati kalian. Saya adalah seorang yang amin, yang saya tahu sendiri dengar dari mulutnya Rasulullah, dari mulutnya Muhammad. Maka ini yang saya katakan kepada kalian. Apabila kalian terima, alal al Kalau kalian tidak terima, ya sakarim ini orang itu tidak tahu مصيره eh, tidak tahu orang itu apakah dia itu في الجنة أو في النار ini sudah mendengarkan dari Rasulullah SAW bahwa dia punya akal yang murni yang jernih tapi mati ya ini kafir di Ghazwati Badr al-Kubra yang membunuh dia Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu tidak tidak, tidak dikasih hidayah sama Allah orang-orang pembesar pembesar Quraisy ya jamaah kita kan -kali kita tahu banyak orang-orang di kalangan kita ini bahwa Quraisy ada kufar Quraisy ada seakan-akan kulum finar Wakulung jahat-jahat. Tidak benar sama sekali. Yang tokoh-tokoh kureh tokoh-tokoh Quraisy -tokoh yang terbunuh dalam keadaan kafir tidak lebih dari 40 orang. Wah semuanya kemudian hari mereka masuk ke dalam agama Islam. Abu Sufyan ibn Harab ini berkali-kali. Tabawa ijrin huzwa wa Rasulullah SAW. Berapa ghazwa yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Kemudian dia berakhir masuk ke dalam agama Islam. Bahwa dia salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang kita daiman idha dakarna hum naqur radiyallahu ta'ala anhum. Al-hidayah Allah subhanahu wa ta ta'ala. Hidayah itu di tangan Allah SWT. Dalam sirun nabawiyah ini kalian akan mengetahui hal-hal seperti itu. Ajib. Ajib. Hal-hal yang luar biasa. Seorang so, muslim dibunuh oleh orang kafir. Mati syahid. Ada. muslim Kemudian al-kafir ada. Al-Mushrik ada. islam Masuk ke dalam agama Islam. Terbunuh dia. Masuk surga juga. Yang dulu dan jauh. Dia masuk Islam. Kemudian terbunuh. Dia juga masuk Islam. Dia tidak tahu. Akhirnya manusia tidak tahu. Kita yang tahu adalah Rabbul Alamin. Saya nanti akan memberikan contoh seperti ini banyak sekali. Dahulunya dia kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mati syahid. Dan dia berapa orang Muslim yang dibunuh oleh orang ini? Kemudian dia masuk Islam, dia mati syahid. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal Dahulunya kafir dia. Waktu Fibatai maka dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia berjuang bersama sahabat. Dia meninggal di batil al muk bersama anaknya Amr namanya. ada Yang mana dahulu merangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Ada nih. Ada Jadi lanjutkan Saya akan membawakan sedikit saja karena ini panjang. Nanti saya tutup. Bagi kita orang luka di temuan yang akan datang. Al-Muqata'ah. Maka waktu pura sudah melihat seperti itu. Pergi ke Abi Talib berkali-kali tidak ada faedahnya. Mereka sahabat Rasulullah SAW diadab juga tidak ada faedahnya. Maka tidak ada jalan keluar kecuali mukota, yaitu di orang-orang Islam. Bani -orang Islam yang mengikuti Rasulullah SAW hatta bahu kafir. Karena Bani Hashim atau Bani Mutalib itu tidak mau Rasulullah SAW diganggu. Al-Sobiyah. Mereka punya al Gitu. Nanti kepada kabilanya. Kabila lain, walaupun satu saudara, tapi ini mereka diganggu Rasulullah, dia mau Bani Hashim itu diganggu. Maka disebut sini, badan kharaja utbah bin Rabi'ah min Nabi SAW. Waktu utbah bin Rabi'ah itu keluar dari Rasulullah SAW. Mendatangi orang-orang Quraisy. Wa qala Dan dia mengatakan apa yang dikatakan yang saya sebut tadi. Ru'at Quraisy annahu la budda min halli hadhil mushkilah. Quraisy bersepakat bahwa tidak ada muskilah ini bagaimana kita jalan keluarnya muskilah ini. Problem ini bagaimana jalan keluarnya? Yaitu Allahu allati waqa'at lahum. Farau an takuna al-muqata'a at-tama li Bani Hasyim. Yaitu salah satu atau tidak ada jalan lain kecuali kita baikot Bani Hasyim. Yang keluarganya Rasulullah SAW. Kabilanya Rasulullah SAW. Fajtama'u wa tahalafu ala Bani Hashim. Mereka bersekutu dan berkumpul melawan Bani Hashim. Wa tafaqu ala ala dan mereka bersepakat untuk demikian. Undur. Satu, Allah yunakihuhum. Ini baik baikutan mereka. Allah yunakihuhum. Tidak boleh orang-orang Bani Hashim ngawini orang dari bangsa Quraisy yang lainnya, suku Quraisy yang lainnya, padahal satu saudara mereka itu. Kedua, wala yubayi'uhum, tidak boleh jual beli kepada mereka. Wala yujalisuhum, dan tidak boleh duduk bersama mereka. Wala yukallimuhum, tidak boleh berbicara kepada mereka. Sama sekali. Wa katabu bukan omongan gini saja. Wa katabu bidhali ke fiha uhud umumafik. Ditulis hitam di atas putih. Allah yaqbalu min bani Hashim sulhan abadan. Tidak ada damai sama sekali dengan bani Hashim. Abadan. Wala ta'khudhum bihim ra'ubah. Tidak ada rasa kesian. Tidak ada. Jangan sampai mereka mengatakan. Jangan sampai kami ini nanti. Oh kesian. Mereka itu adalah anak paman kami. Jangan. Tidak ada. Dia boleh. Hatta yusallimu lahum rasulullah s.a.w. fayaktuluh sampai Rasulullah diserahkan kepada mereka kemudian dibunuh. Baru kita orang bicara kepada Bani Hashim. Dan ditulis ini. Mifak ini ditulis. Dan ditaruh persepakatan ini di dalam Al-Ka'bah. Buka Al-Ka'bah ditaruh. Supaya dahulu bangsa Arab luar biasa mensucikan Al-Ka'bah ini. Seperti kami sekarang ini. Ya al atau Maka al ini, perjanjian ini ditaruh di di Ka'bah, al dalam Al-Ka'bah. Dan tidak boleh orang melanggar. Apabila melanggar perjanjian ini, dia keluar. Seakan-akan dia keluar dari agama nenek moyang mereka. حتى يسلموا لهم وتم هذا الميثاق وعلقت الصحيفه في جوف الكعبه فانحاز المسلمون بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان عجيب. وهو بنو هاشم يا مسلم ولو كافر وبنو المطلب يا مذبن يا مسلم او يا كافر سموه بني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا فاناتيك يا كافرين. Dan juga orang, sahabat Rasulullah yang dari kabilah-kabilah yang seperti Bani Zuhra, Wahad, seperti Abdul Amin, semua ikut Muslimin ada pasti dibaikat oleh mereka. Yang ajib ini Bani Hajam yang kafir, oh Bani Muttalib yang kafir. Bani ha Hashim sama Muttalib ini satu saudara. Satu saudara. Satu saudara artinya bukan saudara saja, ini yani satu hati. Satu hati. Maka Rasul dahulu di zaman Al jahiliyah Iku Hashim wa Muttalib ini Badron, semuanya Badron dua bulan purnama. Wa Banu Nawfal, wa Banu Banu Nawfal, wa Banu wa Abd Shams dari Quraisy juga anaknya semua nasabnya kepada Qusay, Abdimana bin Qusay. Wa Bani Abdus Syam Zunufal Yaquluna Al-Abharan Dua al al itu Al-Abharan, Al-Abharan itu Al-Abhar itu Ura nadi Yang masuk ke jantung Itu Mereka mengatakan demikian, yakni ya yani, orang itu sama, Banu Hashim sama Banu al Dan saya sudah ceritakan Banu, tentang Al-Muttalib al Al-Muttalib ini Aku Hashim Hashim ini jidinya Rasulullah, jidinya Rasulullah saya pernah kawin di kota Madinah punya anak namanya Abdul Muttalib, namanya Syaibatul Hamad. Abdul Muttalib ini bukan namanya Abdul Muttalib. Maka jangan sampai orang mengatakan punya anak dinamakan Abdul Muttalib. Tidak ada nama Allah SWT al Muttalib. Sama sekali tidak ada. Nama yang Muttalib, nama Allah SWT. Kenapa Abdul Muttalib kok dinamakan Abdul Muttalib? Karena waktu Muttalib ini anak saudaranya Hashim, waktu Hashim mati, Muttalib ini pergi ke kota Madinah mengambil Abdul Muttalib. Sebab dia bangsawan. Dia akan menurunkan, menuruni ayahnya. Mewarisi ayahnya. Maka dibawa Hashim itu. Dikonceng. Kamal di untanya belakangnya. Waktu masuk ke kota Makkah, orang-orang mengatakan. Apa ya orang anak ini? Ya, sahab. oh Abdul Muttalib ini. Budaknya Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib budaknya Muttalib, oh budaknya Muttalib, terkenal dengan budaknya Muttalib. Pada, katanya Muttalib, ini bukan budakku, ini anak saudaraku. Tapi tetap mereka mengatakan Abdul Muttalib, dipanggil Abdul Muttalib. Namanya yang asli Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib ini jidanya Rasulullah, jidinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Syaibatul Hamd. Maka dipanggil dia Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib Bani Hashim ada satu ruh, satu jiwa, maka waktu di Baikot, Bani Muttalib ikut juga Muslim wa kafiruhum. yang kafir kafiruhum. -uh. ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali disebut sih, kecuali ada Abi Lahab, Abi Lahab tidak ikut, Abi min bani Hashim, aminnya Rasulullah wasallam dia tidak ikut. Wah beberapa mutalib dan sebagian sedikit dari Bani mutalib juga tidak ikut serta ikut sama Quraisy. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang-orang yang dibaikat oleh Quraisy keluar dari rumah-rumah masing-masing menuju ke sebuah tempat supaya berkumpul gitu. Kalau kalau mereka setiap orang di rumahnya akan mati kelaparan. Sebab dibaikat sama Quraisy segala macamnya. Andai kata saya mendapatkan umpamanya satu karung beras, saya bagi-bagikan kepada orang-orang. Tapi kalau di rumah tak makan sendirian dan orang-orang tidak -orang dapat, siapa yang tahu? syi'ib yuqalu syi'ib Abi Talib. Mereka pergi semuanya membangun kemah di sebuah tempat namanya Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu jalan di jalan di gunung. Gunung. Jalan kecil di gunung. Mereka duduk di situ. Membangun kemahnya di situ dan berduduk di situ. Hadil mukata. ini bukan satu hari, dua hari. Tiga tahun. Tiga tahun. Nanti insya Allah Minggu yang akan datang saya akan ceritakan tentang masalah al kota ini. Ini mereka di segala macamnya tidak boleh menjual kepada mereka, membeli kepada mereka. Jadi tidak seakan-akan mereka itu sendiri di sana. Jadi tidak ada makanan sama sekali. Sama sekali sampai mereka itu makan yaitu aura kusyajar. Dari daun-daun dan juga dari aljilid, dari kulit-kulit dimakan semua. Semua aja sampai Sampai Bilal mengatakan, kita apabila melihat barang empuk itu kita dalam makan. Tidak tahu apa itu. Allah yang juga yang luar biasa. Paparan yang luar biasa. Insya Allah, Hissul Qadim, Hissul Qadim, minggu yang akan datang, saya akan ceritakan tentang masalah al-muqatah ini. Saya tutup di sini dulu. Anakallahumma wa bihamdik, asyadu an la ilahi la anta, astaghfiruka wa atubi ilik. Sallallahu sallam, mubarak, ala nabina Muhammad wa ala alihi wa